Pelaksanaan pelatihan sistem keuangan desa kepada aparat pengelola keuangan desa di Kepulauan Yapen telah dibuka secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada hari Selasa 8 Oktober 2019 di Gedung Silas Papare Serui. 81 kampung dari 160 kampung di Kepulauan Yapen tercatat belum menggunakan sistem keuangan desa pada tahun anggaran 2018, sehingga pada tahun anggaran 2019, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung telah menganggarkan pelaksanaan pelatihan aplikasi Siskoides kepada 79 kampung, terutama kepala kampung dan kepala urusan keuangan. Hal tersebut dalam rangka menata kelola keuangan kampung sehingga diperlukan bimbingan dan asistensi dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kepulauan Yapen. Kegiatan tersebut melingkupi pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelola keuangan desa dengan menggunakan aplikasi Siskoides. Pelatihan Siskoides hari ini ialah bahwa kampung-kampung di dalam mengelola dana desa harus melaksanakan sistem keuangan desa. Bahwa melalui sistem keuangan desa ini diharapkan bahwa kampung-kampung mulai dari perencanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban ini harus memakai sistem aplikasi, dengan harapan bahwa apabila kampung-kampung ini sudah melaksanakan aplikasi sistem keuangan kampung atau desa, maka dengan sendirinya bahwa kita bisa menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam penggunaan dana desa. Peserta dalam pelatihan tersebut terdiri dari kepala kampung dan kepala urusan keuangan dari 79 kampung di Kepulauan Yapen, aparat distrik dari 13 distrik, serta pendamping desa dari setiap distrik, dan 6 orang tenaga ahli, dengan jumlah total peserta sebanyak 190 orang. Sementara waktu pelaksanaan sendiri dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober sampai 11 Oktober 2019 di Gedung Silas Papare Serui. Sistem keuangan desa sendiri merupakan produk bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Kementerian Dalam Negeri yang selama implementasinya di Kabupaten Kepulauan Yapen, tahun anggaran 2019 belum berjalan secara optimal di beberapa kampung. Karena berbagai bentuk kendala yang dihadapi, salah satu kendala dimaksud terletak pada sumber daya aparatur kampung dalam mengimplementasikan Siskoides belum maksimal, yang sampai saat ini lebih suka menggunakan sistem manual. Hal tersebut mengakibatkan pelaporan anggaran pendapatan dan belanja kampung mengalami keterlambatan dari target waktu yang telah ditentukan, serta terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan oleh Asisten 2 Gokman Simbolon, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menekan bagi 79 kampung selaku peserta harus dapat membawa perubahan dan peningkatan pengetahuan, tetapi juga kesadaran dan kepatuhan untuk menerapkan sistem keuangan desa berbasis aplikasi. Sementara itu, pada sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan oleh Asisten 2 Gokman Simbolon menyampaikan bahwa pemerintah daerah menekan bagi 79 kampung selaku peserta harus dapat membawa perubahan dan peningkatan pengetahuan, tetapi juga kesadaran dan kepatuhan untuk menerapkan sistem keuangan desa berbasis aplikasi pada pengelolaan keuangan desa di wilayahnya masing-masing. Pemda juga mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan desa terus berada di bawah pengawasan BPK dan KPK, termaksud pula pengawasan terhadap penggunaan Siskoides sebagaimana yang telah ditetapkan atas rekomendasi dari KPK. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, di mana pemerintah meluncurkan sebuah sistem informasi berbasis aplikasi dengan maksud untuk menyeragamkan dan menertibkan pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahapan perencanaan pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Tim Liputan Humas Setda Kepulauan Yapen melaporkan.